Daniel Partorus dari komunitas Cebispin Indonesia. Hari ini saya menghadiri acara donor darah yang diadakan oleh IMI, Rescue IMI DKI. Motivasi saya ikut donor adalah untuk membantu para sesama, terutama yang saat ini sedang kondisi pandemik dan banyak yang membutuhkan donor plasma. Nama saya Elizabeth Ongkojoyo. Saya mau donor hari ini karena saya lagi sehat. Moga-moga bisa jadi bermanfaat darahnya buat orang lain yang membutuhkan. Teman-teman yang bisa donor, yang lagi sehat, bisa bantu teman-teman lain yang butuh darah. Ayo donor darah segera. Alhamdulillah pada hari ini, hari Minggu, tanggal 15 Agustus tahun 2021, kawan-kawan Rescue IMI DKI Jakarta melakukan kegiatan donor darah di Sirkuit Sentul. Alhamdulillah rencananya sekitar 200 orang yang berdonor. Ini sangat membantu sekali buat membantu kawan-kawan kita, para penderita di rumah sakit-rumah sakit yang membutuhkan darah, juga rumah bersalin. Memang ini bagian dari upaya-upaya kita lakukan dalam rangka memenuhi stok darah yang setiap hari Jakarta memerlukan stok darah sekitar 1.500 sampai 2.000 kantong darah. Ini teman-teman ini sangat membantu memenuhi itu. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapat keberkahan, bisa membantu sesama serta kita yang berdonor pun dalam keadaan sehat walafiat. Terus semangat, terus kita berdonor darah untuk membantu sesama. Tetes darah menyelamatkan nyawa manusia. Terima kasih. Mari support PMI. Oke. Kalau ini apa Jaya? Ini Bangun dan Jaya. Oh, ini juga ya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Siap, kita juga akan salam yel-yel untuk IMI, teman-teman semua di sana. Siap. Rescue IMI DKI. Rescue IMI DKI. Rescue IMI DKI. Jaya. Sekali lagi, Rescue IMI DKI. Jaya.